Ayo jajan mantap coy. Ayo jajan mantap. Ayo jajan mantap. Pagi ini saya sudah masuk di kota Pandaan. Saya akan mencari sarapan pagi ini mencoba menu nasi bakar ikan tuna. Ini sangat enak sekali ini informasinya. Jadi saya pagi ini akan mencari dan akan mereview nasi bakar ikan tuna. Oke, mari kita ikuti perjalanan saya ya. Oke, selamat pagi. Saya pagi ini akan sarapan mencoba nasi bakar ikan tuna yang saya beli di pinggir jalan tadi di depan kantor PLN Pandaan ya. Ini coba saya buka, jadi ini penampakannya untuk kemasannya. Jadi di nasi dibungkus daun pisang, terus ini ada sedikit gosong ya, sedikit gosong karena dibakar nih ya. Ini masih hangat ini. Nah, ini masih hangat. Coba ini. Nah, ini aromanya sudah menggugah selera ini pagi ini. Coba saya buka ya. Pelan-pelan dulu, jadi yakinkan untuk staplesnya ini ya. Ini aja nasi bakar ikan tuna Ibu Hajah Suliha ya ini ya. Ini coba masaknya ini. Oke, ini waduh hangat ini, nikmat ini. Nikmat sekali. Nah, ini tadi sudah cuci tangan ini. Oh, kukusannya ini saya baru pertama ini mencoba nasi bakar ikan tuna ini. Wah, ini. Wah, ini seperti ini. Jadi aromanya sudah terasa ini, jadi menggugah selera ini. Jadi kalau saya lihat ada daun kemangi ya ini ya. Ya ini kok ada sayurannya, terus ikan tunanya disuwir-suwir ini. Ikan tuna disuwir, terus ada juga sambel ini. Coba sambelnya saya sisihkan dulu. Oke, ini. Wow, ini aromanya udah nikmat sekali ini. Jadi aroma nasinya gurih, terus ada aroma daun pisang ya ini ya. Jadi sangat nikmat sekali ini. Coba ini saya incip dulu nasinya ini pulen juga ini ya, nasinya pulen. Seperti gurih itu ya nasinya ya. Nasinya gurih, beda dengan nasi-nasi lainnya, mungkin sudah dikasih bumbu ya, ya jadi karena aromanya dan rasa di lidah ini sangat berbeda ini. Coba untuk ikan tunanya sudah disuwir-suwir ini. Ikan tunanya gurih, terus manis ya. Jadi nikmat sekali ini. Ya, gurih, manis, sedikit pedes nih ya. Ini coba. Mantap. Jadi saya pagi ini tidak salah pilih ini ya, karena saya belum pernah mencoba nasi bakar, baru kali ini saya nyoba. Jadi enak sekali ya. Coba saya lanjut ikan tunanya, saya campur dengan nasi ya. Coba ini. Oh ini ya, ikan tuna. Coba.
pas ini, wah, luar biasa, luar biasa. Nyoba sekarang saya campur nasi, terus ada ikan tuna, terus ada sayur ya, terus ada sambel ya ini ya, ini. Wah, luar biasa. Jadi pedesnya pas ya, sayurnya, terus ada ikan tuna, nasi hangat, wah cocok nih ya. Jadi di ini Bu Haji Soliah ini di sana tadi ada nasi kerawu khas nasi kerawu khas Gresik yang pernah saya review, konten saya review yang beberapa waktu yang lalu, ini juga sangat nikmat ya, luar biasa ini. Jadi kita berbangga ya, di Indonesia ini sangat beragam macam menu, dari menu yang dari khas daerah tertentu sampai yang khas internasional ada semua ya. Oke, ini saya lanjutkan makan ya. Wow, ini saya kurang tahu ini ya, sayur apa ini ya, untuk sayurnya ini tuh, ini saya kurang tahu nih, kalau sedikit kemangi atau sedikit atau sawi ini ya, saya kurang tahu ya. Oke, ini saya lanjutkan saja sambalnya ini. Mantap. Untuk porsi saya kira cukup lah untuk sarapan ya, sarapan pagi sudah cukup. Terus untuk harga juga saya kira terjangkau. Tadi satu bungkus ini hanya 14.000 ya. Mungkin kalau di asli di produsennya ya mungkin nggak sampai ya, karena ini bapaknya kan hanya reseller ya, jadi harus cari ini penggantinya bensin juga ya. Ini. Sambalnya ini khas rasanya ini. Yang rasanya mirip dengan yang ini sambal nasi kerawu ya. Mirip-mirip rasanya. Tapi tetap sama-sama nikmatnya ini. Oke, ini paling terakhir ya. Jadi tadi dari awal sampai terakhir sangat nikmat sekali. Baik nasinya ini sangat gurih ya, enak ini. Sambelnya juga nikmat, pedesnya pas. Terus ikan tunanya juga gurih, manis ya. Terus ada sayur, saya nggak tahu sayurnya apa. Barangkali penonton YouTube saya ini ada yang komen ya, ngasih masukan sayur apa, saya belum tahu ya. Tolong ini bagi yang tahu silahkan share, tulis di komen, jadi teman-teman juga biar tahu ya. Jadi ini bagus ini. Oke, jadi sebelum saya tutup ini untuk nasi bakar ikan tuna ini, jadi sangat saya rekom ya, karena enak, nikmat, terus praktis ya. Jadi barangkali teman-teman mau dari arah Surabaya mau ke Malang ya, jadi tadi tempatnya di depan kantor PLN Pandaan di Kota Pandaan ya. Jadi silahkan mampir di sana. Jadi bapaknya ini biasa per hari bawa stok itu sekitar 50 sampai 100 bungkus seperti ini ya. Jadi jam 10 tadi udah habis. Ya, tadi saya tanya bapaknya itu, bapaknya tadi malu ya mau saya syuting, malu katanya ya, takut. Dia takut. Takut terkenal katanya gitu ya. Jadi hanya saya syuting sedikit aja di apa tempat lapaknya. Oke ya. Jadi silahkan meluncur ke sana ya, teman-teman yang suka nasi kerawu ya, nasi kerawu khas Gresik, dan juga ikan bakar nasi bakar ikan tuna. Jadi ini saya rekom. Oke ya.
Jadi terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.